Dan di satu kayaknya dia lagi ngerangin telur, Kak sih. Kalian lihat di mulutnya tuh loh, Bosku ya. Nah, kayak agak besar gitu mulutnya. Apakah dia lagi ngerangin telur atau enggak? Nah, Adi Abing kan sudah lihat semua nih. Adi Abing mau pilih yang mana nih? Bingung saya. Bingung. Iya. Nah, Adi Abing bawa duit berapa emangnya? Mau budget berapa? 2 juta. 2 juta. Ngeri dia, Pak Bos. 2 juta ya. Ngeri. Sampai bosku kembali lagi bersama Cici Sudah ngopi bos dan melek. Kalau pengen atau gimana cara manis di rumah Cici dan lancar. Gila nih keren bosku ya. Si Jumbo 2 dan di satu kayaknya dia lagi ngerangin telur, Kak sih. Kalian lihat di mulutnya tuh loh bosku ya. Nah, kayak agak besar gitu mulutnya. Apakah dia lagi ngerangin telur atau enggak? Pokoknya kalian komen aja ya bosku yang sudah master-master. Nah, karena kalau dia jadi, kalian lihat ini. Dia punya rim. Itu tebal banget, Pak Bos. Tuh sana tebal itu bosku ya. Gila ini kalau jadi ini bagus banget bosku ya. Oke, kita coba aja kasih cacing. Nih cacing. Tangan bosku lagi kemerahan. Oke. Habis memutilasi orang bosku ya. Jadi tangannya itu merah. Oke. Coba kita kasih. Apakah mereka makan? Langsung diambil bos, dimakan Pak Bos. Oke, kita kasih lagi bosku ya, kita kasih yang banyak biar Herman dan Hermut semua kebagian. Tuh, tuh. Nah, si Herman sudah makan. Jadi semoga mereka menghasilkan anak-anak yang mantap, yang rim tebal untuk kalian semua untuk di giveaway asik. Oke, jadi kita kedatangan bocil akuatik bos. Ya, ini ada bocil datang sini. Gak tahu bos, aku mau ke sana, aku mau beli-beli ikan mau katanya. Oke, kalau gitu langsung kita tungguin. Kayaknya dia udah mau sampai bosku ya, kita gas ke depan, gas kan. Wah, ini bosku ya, mereka udah sampai bosku ya. Halo, gimana kabar semua? Sehat? 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 Sehat. Mantap bosku ya, jadi datang juga akhirnya. Nah, ini si Habimnya. Oke, masuk bos Habim. Beli Habim ya bosku, dia adalah seorang bocil akuatik di Bali, influencer Instagram. Dan sekarang sudah buat TikTok juga, apa nama TikToknya? Bocil underscore akuatik underscore Bali. Oke, itu. Jadi kalian follow semua, dukung, oke? Ada apa gerangan ini? Tiba-tiba bosku di chat, bos aku mau main ke sana nih bos. Gimana, mau main, mau lihat ikan atau mau apa ini? Mau hunting koleksinya bosku. Wih, mau hunting bosku ya, sadis bosku ya. Kemarin kita kedatangan bocil yang masih cilik kayak gini di tetangga bosku bagian sini ya. Gila, sekarang ini lagi kedatangan lagi si Habim ya. Jadi beli Habim mau apa nih? Ini kalau ini berapa harga? Kalau itu murah meriah Pak Bos. Jadi kemarin itu belum orange kayak gini, sekarang sudah mulai orange bosku ya, dragas biru juga nampak. Nah, badannya juga sudah mulai pekat. Ini kalau aku jual nih sekitar harganya 2 juta. Nah, gimana lagi? Mau yang mana? Mau ambil? Belum deh, coba lihat yang di sebelah ya. Yang sebelah lagi. Ini yang di sebelah lagi ada nih, Bos. Ini belum kita kasih nama. Jadi ini sudah oke juga, Bosku ya. Biru-birunya sudah muncul. Terus sudah mulai orange. Kalau ini harganya sekitar 1,6 juta. Mau next lagi? Lumayan. Nah, ini bagus, Bosku ya. Ini sudah mulai orange-orange juga. Oke, okay. Ya. Kalau yang kayak gini nih karena birunya belum begitu kencang ya, birunya masih lumayan dikit-dikit tapi sudah ada semua. Ini sekitar harganya, sekitar mentalnya oke nih sebenarnya, 1,8 harganya. Ini kayaknya dari tadi yang bagus banget orang. Wah, ini udah bagus banget, ini koleksi Auranti paling lama bosku ya. Barnya juga tuh tebal ya, warnanya tuh pekat banget bosku, dan dia nih paling cepat setel. Sebenarnya ini untuk gacoan, dari kemarin nggak turun-turun gacoan karena dayungnya tuh tiba-tiba hilang aja kena finrod, tapi sekarang sudah tumbuh. Ini kalau dijual 2 juta setengah. Spill treatmentnya dong bos, kayak gimana? Kalau treatment biar orange kayak gini. Yeah. Nah, kalau untuk orange-orange kayak gini ya, yang pertama itu pakannya. Biasanya bos-bosku pakai Maggot Elite. Lebih ke Maggot dia, karena kalau Maggot selain naikin orange, dia bikin badan pekat. Yeah. Warna gelap gitu bosku ya. Nah, dan juga airnya itu ketapang, wajib ketapang. Makan setiap hari, gacor, kasih aja banyak gitu. Gak cepat gemuk kok, yang penting kasih tiap hari supaya nutrisinya lebih cepat masuk. Jangan kasih dikit-dikit, kalau kasih dikit-dikit kadang kurang efek dia, kurang cepat naik warnanya. Dikasih-kasih banyak, gemuk dikit, perutnya besar, nanti berkurang, kasih lagi, berkurang, kasih lagi. Nanti kalau dia sudah agak gemuk, warnanya sudah naik, baru mulai kurangi dikit makanannya. Itu bagus hasilnya, lebih cepat dia masuk pakan-pakannya. Oke, kalau yang ini berapa bos? Kalau yang ini, kemarin aku beli 1,3, yang warnanya belum naik, belum orange juga bosku ya. Nah ini sekarang sudah mulai, ya sudah mulai naik-naik dikit sih, tapi masih jauh sekali dari yang lain. Yang lain kan sudah warnanya cerah ya, shining ya, ini belum sama sekali. Nah kalau kayak gini nih, belum jual. Nanti kalau sudah bagus warnanya, baru kita jual. Oke, ini ada Andrao nih. Ini ada Andrao, namanya Shinchan. Shinchan. Nah,
Nah, kita lihat ini sudah mulai badannya sudah hitam, birunya juga mantap. Kita lagi diet ini. Iya. Bos, kalau naikin rimnya tuh biar merah itu gimana caranya? Kalau untuk merah ya, rimnya tuh kita biasa pakai udang. Jadi bos-bosku sudah buat udang khusus yang kecil kayak gini, dosisnya kencang. Ya. Oke, dosisnya tuh kencang banget. Karena Andrea kalau makan banyak, dia tuh gemuk. Ya. Makanya kita kasih dikit-dikit, yang penting rimnya tuh bisa orange. Karena kalau kasih banyak kan cepat naik badannya. Ya. Jadi gimana caranya kita buat udangnya dikit, tetapi dosisnya kencang. Jadi kasih dikit aja, orange-nya tuh muncul. Jadi ini khusus buat Andrao. Jadi ini namanya udang rimbos. Kalian bisa di Shopee aja, harganya cuma 10.000 aja nih mah. Udah cukup buat Andrao. 2 ekor, 3 ekor, udah cukup ini bosku ya. Mantap. Mantap bos ya. Oke, ini maru red ya? Iya, ini maru red nih bosku ya. Ini maru red. Oke, ini selama ini di luar dia. Ini lagi naikin warna. Ada satu maru red yang juara, tapi dia lagi kontes. Nah, ini warnanya sudah oke. Barnya juga oke, ini cabungnya ada nih, setiap bar ini cabung semua nih. Nih, cabung semua ya, ini karena naik warna, jadi gak terlalu lihat cabungnya. Kalau enggak, kelihatan banget nih. Gimana, mau yang ini harganya sekitar 1,5 lah, kalau ada yang mau. Lanjut, dari itu Limbata Bali. Kalau ini Limbata Bali nih, ini kita jual berapa nih ya? Ini sat-set dia nih, ini masih kita mau progres lagi. Naikin mental, rimnya oke, tapi belum dijual. Belum dijual. Oke, ini kayaknya ada maru nih bos. Ini sat-set nih, kira-kira sat-set berapa ya harganya? Dia tuh bunganya bagus, cabungnya sudah sampai atas, sat-set. Ini bisa harga 4 juta nih. 4 juta. Nah, Adi Abi kan sudah lihat semua nih. Adi Abi mau pilih yang mana nih? Bingung saya. Bingung? Iya. Nah, Adi Abi bawa duit berapa emangnya? Mau budget berapa? 2 juta. 2 juta? Ngeri dia Pak Bos, 2 juta ya. Ngeri ya. Jadi ada 2 juta emang mau beli ikan. Buat ya, ini semua progres ya. Gila keren ya bosku ya. Terus sekarang sudah punya auranti di rumah? Belum pernah punya. Belum? Belum. Di rumah sekarang belum ada? Belum ada bosku ya. Nah, kalau mau baby auranti, ini dia baby auranti, ada 2 ekor. Pengen bos, soalnya pengen. Semua temen udah beli. Udah pada beli semua. Oke, sini lihat nih. Nih, cakep nih. Ini dia cili, walaupun dia cili ya bosku ya. Kalau ada 2 nih, satu emang barnya rapi. Hanya dia harus kita butuh setelin, latih mental itu agak lama. Kalau yang satu ini, emang dia tidak serapi yang seperti ini barnya. Tetapi dia udah setel, soalnya kita beli di Fins Predator Bali. Jadi ikan-ikan auranti sebelum dia jual, dia udah setelin semua. Jadi ini dia 2, mantap. Mau beli? Ya, keduanya aja langsung 500-500. Wih, 500-500 bosku ya. Langsung dikasih harga bosku ya. Jadi ini 500 mau? Ya, 500. Ini 500? 500. Waduh, kayaknya kalau yang ini, jangan dulu yang ini. Soalnya dia belum setel nih. Nanti sampai di rumah ada apa-apa bingung. Ini aja nih, mau berapa berani? 500 lah. Gila, 500. Dia berani buka harga bosku. Kalau karena soalnya kalau tanya bos-bosku, bos-bosku bingung juga mau kasih harga berapa ya. Iya. Oke. Aduh, ini belum pernah ada kan ikan di rumah, auranti? Belum. Belum, jadi karena baru gak usah 500. Ini buatmu 300.000 aja, bawa pulang dah. Ya, 300.000 karena belum juga ada kan. Nanti kalau sudah pelihara ini, udah bisa bertumbuh, udah agak besar. Sudah tahu caranya kalau main auranti. Sebenarnya simpel aja kan, gampang lah untuk dipelajarin. Kan sudah pengalaman, dia ini punya channelnya banyak bosku ya. Nah, pelihara dulu auranti. Kalau enak dipelihara, asik main auranti, baru banyakin. Yang pertama dapat feel auranti dulu. Ya bos, soalnya selama ini sih saya suka maru soalnya. Oh iya, aku tahu karena di rumahnya tuh maru banyak bosku ya. Maru, blue pulkra juga ya. Nah, jadi sekarang coba dulu auranti, nanti kalau cocok auranti gimana, baru tambah-tambah lagi. Oke, 300.000 aja buat De Abim, supaya De Abim di rumah punya auranti juga. Oke, gas? Gas. Oke, langsung bosku ya dibat. 300.000, berarti masih banyak tuh, 1,7 tuh. Nah, 1,7 beli ikan lain lagi, banyakin lagi, oke? Okay? Mantap bosku ya, langsung gila. Sore-sore begini ada bocil datang bosku ya, bawa 2 juta, gila. Oke, okay, langsung aja kita bungkus gas. Oke, jadi ini udah kalian lihat ini, cili-cili bosku ya. Nih, cili nih, ini barnya nih mantap bosku ya nih. Barnya nih 99, jadi kalian bisa lihat di sini nih. Cakep nih bosku ya, di 99. Oke nih, karena masih kecil kayak cere aja, nanti kalau udah besar cakep ini bosku ya. Oke, nah ini 300.000 ya bosku ya, jadi udah dapat. Gimana perasaannya, mantap? Mantap. Senang dapat yang cili? Senang. Nah kayak gitu, nanti pelihara dulu ini. Nanti kalau sudah besar, nah baru beli yang agak besar-besar di bos-bosku juga. Nanti bos-bosku kasih potongan khusus buat Ade Abin.
Pokoknya gampang lah kalau sama bos-bosku. Yang penting visi misi dari bos-bosku pelihara ini dulu. Nanti kalau sudah agak gede, selamat, mantap, dapat potongan harga kalau belanja di sini. Ya kalau dijual ikannya. Oke, jadi gimana? Mantap. Mantap. Jadi uang yang tambah itu ya pakailah buat kebutuhan sekolah. Uang sisanya kan bisa beli sepatu, beli yang lain. Utamain kebutuhan sekolah dulu. Oke, kalau sudah kebutuhan sekolah udah tercukupi, baru hobi. Oke. Oke, clear dari kecil dulu biar makin jos, mantap. Terus ini mau beli apa lagi? Mau kemana lagi juga? Mau pulang aja langsung bos, soalnya udah sore juga. Udah sore mau balik ya? Wah gila, mau balik bosku ya. Untuk pakan masih ada di rumah? Ada. Masih ada ya, nanti kasih Maggot Elit dilepeh dikit-dikit biar dia orange-orange ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita langsung pamit aja, ada pesan-pesan buat penonton bos-bosku? Jangan selalu menyerah, tetap terus keep sana. Oke, mantap bosku ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Apapun terlihat terus maling dan nikmat hidup ini. Bye-bye semua.